Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pawai Muharram tingkat sekolah dasar. Acara ini diberangkatkan langsung oleh penjabat PJ Bupati Madiun Insinyur Haji Tontro Pahlawanto dari kantor Desa Dagangan dan berakhir di Masjid Al-Basariyah Sewulan, Kecamatan Dagangan. Setelah memberangkatkan peserta PJ Bupati Madiun yang didamping asisten Sedda, para staf ahli, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabakesra, dan para camat bergeser ke panggung kehormatan untuk menyaksikan pawai. Para kafilah sesekali memberikan hormat kepada PJ Bupati Madiun. Ini adalah merupakan satu bentuk rasa syukur kita dan juga memberikan informasi juga implementasi bahwa kita di Kabupaten Madiun itu mempunyai yang namanya regulasi berkaitan dengan pendidikan yang berbasiskan agama untuk sekolah-sekolah yang dalam naungan pemerintah, itu SD negeri ataupun SMA, SMP negeri. Peserta pawai yang berasal dari 15 kecamatan sekabupaten Madiun tampak antusias mengikuti acara ini. Kegiatan ini dikemas dengan pawai dan dilanjutkan dengan lomba hadroh yang diikuti oleh 19 peserta. Siti Subaidah juga menjelaskan bahwa terkait acara ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kecamatan Dagangan. Ia berharap kegiatan ini nantinya bisa dikolaborasikan dengan acara Grebek Muharram yang diadakan Kecamatan Dagangan. Kita sudah berkomunikasi dengan Kecamatan Dagangan, mungkin nanti ini akan kita lakukan, mengikutkan kegiatan ini dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Dagangan, yaitu adalah Grebek Muharram, gitu ya, Grebek Suro di Kecamatan Dagangan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada kolaborasi kegiatan kita dengan apa yang sudah disesuaikan dengan kearifan wilayah lokal Kecamatan Dagangan, ini nanti bisa menjadi satu event yang setiap saat atau setiap periodik tahun itu dilakukan dan digelar. Adapun pemenang dalam lomba hadroh kali ini adalah juara 1 SDN Kecamatan Mejayan, juara 2 SDN Kecamatan Delopo, dan juara 3 SDN Kecamatan Dagangan.